Готов. Огонь. Beredar rekaman yang menunjukkan tentara resimen 255 Rusia menghancurkan kendaraan dan peluncur rudal S-300 angkatan bersenjata. Rekamannya ramai beredar di Telegram 7 Juli 2022. Tampak dua prajurit Rusia berkoordinasi sebelum menembak ke arah rudal. Dalam hitungan detik, rudal tersebut meledak. Tampak kebaran api juga menghampiri dua prajurit Rusia. Namun pihaknya mengklaim dua tentara Vladimir Putin tak mengalami luka serius. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Gatoh, agoy. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!